kasih gitu ya sama usaha keras dari pemerintah Kamulu bersama elemen masyarakat gitu ya dalam upaya memerangi dan membasmi malaria di Kamulu. Kemudian harapannya bahwa dengan terimanya sertifikat eliminasi malaria ini bukan berarti kita bebas gitu ya. Nyamuk itu tetap ada gitu ya. Dan wabahnya pun ada. Nah, bagaimana kita menghindari dari penyakit malaria ini penyebarannya, terutama harus menjaga kesehatan, terutama kesehatan lingkungan ya. Tetap mengimbau kepada Dinas Kesehatan P2KB ya untuk semacam membuat setelah kita mendapatkan sertifikat eliminasi ini bagaimana mempertahankannya dan meningkatkan supaya tidak terjadi. Perlu ada semacam edaran dan himbauan kepada seluruh masyarakat gitu ya supaya tetap menjaga kesehatannya terutama penyebaran nyamuk malaria ini.